Halo nih teman-teman, kembali lagi di Sundi. Dan kali ini kita balik main Inscription. Iya. Ngelanjutin dari yang sebelumnya, kita sudah ngalahin Describe of the Beast yang di depan kita tuh, Leshy ya. Si Leshy nih. Jadi gimana sih kita lawan dia dua kali gitu ya? Ya ngalahin dia kayak yang sekian kalinya tuh, berapa tuh? Di kabin sebelumnya ya. Iya, kabin sebelumnya udah mati, ulang lagi, mati, ulang lagi. Dan juga dia dapat kunjungan ya kemarin tuh. Iya, sama si robot tuh. Siapa tuh? Ya, si robot jadi berkunjung ke sini. Nah, sekarang kita kemana nih? Gak tahu nih. Ya. Kemana, Paul? Jadi, ada pokoknya tuh. Dua bos lagi ya. Nah, sekarang kita milih. Ini apa ini? Apa itu? Ini apa sih? Coba lihat. Apa itu? Gimana sih? Masuk ke mana? Oh, ini. Apa itu? Apa itu? Oh, itu tau gak sih? Kalau yang di sebelumnya itu yang suka tukang ngegabungin itu. Oh iya, yang jamur ya? Yang ya. Gambar jamur. You found us here. This is good. This is good. This is good. This is good. We require duplicate. This ini ada suara ya? Kayak suara balon gitu ya, tuk tak. Iya kayak, iya nggak tahu lah balon gitu. Oh, you have the cards. Oh, diagram. Grave digger. Disatuin ya kayak yang di itu buah apa nih? Jadi apalah? Yuk kita coba. This is good. Oh iya tuh sama kayak yang di Leshy itu tuh, yang di 3D world yang sebelumnya. Iya. Aduh suara. Bah, thank you. Here is your prize. Hadiah nih. Apa itu? Oh, sigilnya yang berubah sekarang. Bukan damage atau itunya hotnya. Sekarang sigilnya. Jadi ganda. Jadi Spore Digger at the end of the honor turn, Spore Digger generate one bone. Jadi ya jadi dua dapatnya sekarang. Sekarang butuh apa? Itu apa? Apa? Ini field mice. Tanya lagi. Gimana sih field mice? This is the dragon, two of that. Please. Kita nggak punya nggak? Punya nggak? Ya nggak punya. We require for our experiments. Nggak punya. Oh iya nggak punya. Kita punyanya ini steel mice. Steel mice ya. Si oh boleh tuh nanti kita bisa cari. Cari nanti lah. Nah, sekarang nggak dulu ya. Nah ya jembatan udah dibenerin ya teman-teman. Nih tar. Jadi kita bisa. Wih dimancing di sini setelah selesai dikalahin. Wah, kita tanya dulu dong. Sometimes I try this spot, find good fish, corrupted fish, old fish. Old fish. Woof, you probably saw that bridge is fixed. Yeah, oh, dia dengerin ya. Nih, katanya dia. Now they want me to give you deck building tips. Like use your rare cards. They are more powerful than common cards, so yeah. But I sure am sick of being around these scribes. Oh. Each has a more twisted ambition than the last. I tell you, katanya banyak ambisinya tuh ambisinya twisted aneh-aneh, katanya. Katanya. Ambisinya aneh-aneh. Gitu. Salmon. Dapat salmon. Ada salmon dari sini. Kok salmon doang? Ini apa ya? Ada salmon. Loh. Itu apa? Apa tadi? Jadi apa? Nggak tahu. Kayak pines gitu, tanaman. Itu apa? Jambu nih. You pick the clover leaf from the stem. Oh, ini. Kalau yang di sebelumnya itu yang dapat pot bunga itu tuh, yang dari lukisan. Iya ya, kita dapetin sekarang di sini. Ini mau kemana dulu? Mau ke atas atau mau ke magic? Magic apa mau robot? Magic atau ke robot ya? Magic dulu ya. Atau robot nih, magic boleh, magic boleh yuk. Magic kita penasaran deh. Tuh. Tower gini. Kan ini kan scribe yang kita belum pernah ketemu juga nih, yang ini tuh. Dia tadi scribe yang mana sih? Lupa aku. Yang satu lagi itu loh, yang kalau di gambar sebelumnya tuh yang kayak matanya satu gitu. Oh, yang serigala itu. Bukan. Oh iya, yang berubah yang jadi serigala. Yang si Stunt Wolf. Greeting, if you are reading it. Reading this, it must because you wish to challenge me, Magnificus, to a card battle. But in order to earn that privilege, you must first defeat my 3 graduate student. Harus ngalahin studentnya dulu. 3 biji katanya.
As for the whereabouts, that is you to discover. Gak tahu di mana, jadi kita harus nyari teman-teman. Oke. Okay. Mungkin di sini. Apa ya? Oh, jualan. Oh, itu apa tuh? Nah, itu apa? Apa ya? Collected cards. Oh, ya udah kita sih unlocked gitu kayak almanak gitu, almanak. Bukan kartu. Kartu ya. Sama gitu. You wish to trade. Si Ouroboros belum dibeli ya? Beli cukup enggak? Oh, main enggak cukup 5. Ini jadi wizard semua, jangan deh, ntar aja. Nanti. Iya, magic card ya. Di sini tuh. Itu tuh ada chest tuh. Di kanan. Apa? Ya, ada kodenya. Ya, chest tuh. Itu apa tadi? Ada kodenya gitu. Ah, kayak brankas. Oh iya. Eder, oh kita dapat draw. Oh iya, kita tuh pakai bone build ya, decknya. Iya, pakai bone build. Ini kodenya apa? Gak tahu. Berangkat dapat dari mana nih? Oh ini apa nih? Itu apa? 4 string monocle. You put it on. Ih, ada something-nya. Tidak ada something-nya. Oh ini apa nih? Oh ini kodenya kali. Jadi ini kayak matanya si Magnificus ya, bener ya? Yang kita operasi mata, yang mata dicabut terus diganti mata ya, Magnificus. Iya, kalau di sini bentuknya kayak monokol gitu lah tuh. Kita kayak kacamata kalau di sini. Tengkorak. Tadi apa tengkorak? Sayap. Sama tengkorak lagi. Tengkorak sayap tengkorak. Tengkorak sayap sayap. Tengkorak. Nah. Itu si itu bukan? Si siapa sih itu yang dikurung? Aduh. Yang di dalam botol itu loh. Ya, kalau saya. Oh iya, yang di les yang enggak ada, jangan pernah dibuka katanya. Don't open. Iya, yang failed katanya. Failed experiment. Bukan nih, failed apa dah? Bukan, bener tuh mirip tuh. The pain is unbearable. Tuh kan unbearable. My organs are melting. Oh. Do you see Magnificus turn me into goo for my final exam. Diubah jadi goo for my final exam. I just need to defeat one more challenger then I will earn my rightful place. My rightful place in the deck of the master. One of his prized card. Ah, nothing will stop me. Oh, jadi dia jadiin goo. Diubah jadi goo. Wah, Magnificus ya ternyata. Sama Magnificus diubah jadi gue buat final exam. Buset. Tutorial bikin slime. Astaga. Tutorial bikin slime. Aduh, I just need to say itu. Aduh, I'm sorry. Bentar, ini itu, kemana aduh, ya? Parah banget aja. Bentar. Tengkorak. Ntar aja deh buat anjurin ini. Ya, tiga. Oh, ini tuh kalau nggak salah kartunya Magnificus tuh yang kalau nggak ada Mox ancur-ancur itu ya? Kayaknya ini kalau dihancurin, ancur kan? Lihat tuh. The green card, the green honor, the power of green mage equal to the number of green gem. Oh ya udah. Ini dihancurin, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah. Oh iya, jadi nggak bisa nerang. Aduh, lagi. Udah lagi ya. Bisa ngetengin satu. Masuk satu boleh deh, masuk satu. Satu. Waduh. Ini masuk dua kan. Oh, selamat. Ini apa ya? Yang ini. Yang tulang itu, yang tulang. Ya? Boleh. Taruh di mana gitu? Kita bisa bikin tulang. Taruh di mana? Di salah satu meja aja. Di sini aja lah, atau salah satu meja. Jangan. Nah, di situ. Di mana gitu? Nanti kita pakai tulang aja buat ngancurin green gem nih. Nanti hancur ininya. Boleh ini ngancurin kanan kiri. Satu-satu jadi paling. Udah deh, sini aja. Iya. Nah, hancurin dulu aja salah, itu. Soalnya unlimited si skeletonnya. Nah, iya. Ya udah. Jadi bisa terus-terusan diaduin aja. Nah, gitu bisa lah. Nah, ini gak ada damage sih, kalau ada lumayan. Iya.
Nah, udah itu. Taruh di mana terserah. Kurang satu. Tunggu paling satu. Sambil nyerang lah itu di slot yang kosong bisa taruh lagi. Apa sini? Sini ya. Pasang dua bisa? Iya, pasang dua lagi aja. Begini aja. Lu kan balik lagi tulangnya. Gitu kali. Boleh. Biarin nama-nama tulang nih si kucingnya. Soalnya kita enggak punya blood ya buat sacrifice. Blood itu lagi ya. Lagi. Kita pakai sarkopagusa di mana? Gitu mungkin. Di situ boleh di yang kosong. Oke. Nah, itu. Atau sama tulang ya? Sama tulang aja, sama tulang, tulang. Oh, enggak ada ininya. Ada. Pas cuma satu. Yep. Nah, udah. Oh, udah enggak bisa nyerang ya, enggak ada jamnya tuh. Iya, no. Halo. Wah, berubah. Oh, tulang aja. Enggak tahu lah. Ih, enggak ada moxnya, jadi lemah gitu ya. Oh, bisa tuh. Hancurin satu. Iya, kan perlu itu. Tengkorak aja, bikin tengkorak satu. Semua ini ganti gitu. Nah, itu iya, ganti sama Eder. Nah. Gak ada ininya, ding. Jangan. Oh, tengkorak aja padahal. Itulah. Wah, langsung mati tuh. Mantap. Udah, ini dia gak bisa ngapa-ngapain soalnya gak ada mox. Wah, berarti kalau kita ngambil decknya, ini repot juga ya? Iya, berarti harus ada kartu. Jadi, kita harus pakai satu slot buat kartu mox doang, gitu. Wah, repot banget, gila. No, please. Please just tell the master I pass. He won't know the difference. Aduh, kasihan, Saga. Here. Take this pack. Oke. Magical card pack. Wih. Apa ini? Explode bot. Buff conduit. Buff conduit. Oke. Dapat ini, dapat kartu. Dapat kartu pertama. Dapat kartu robot dari ini. Dari pack magic. Apa ya? Mereka ini gitu ada apa namanya? Mutualismenya gitu. Salah. Dari kiri muncul di kanan. Muter kali tangannya. Iya, kayaknya muter deh, kan tower ya. Muter. Iya, tower. Event card among the heap. Mantap. Kartnya ini kan, terus ya. Lu kan dapat robot lagi, lihat. Robot terus. Iya. Okay. Berarti next itu ada di dalam situ tuh. Ya apa? Astaga, jatuh dong. Baik lagi. Buat turun langsung. Oke, itu pintunya belum bisa dibuka mungkin. Aduh, apa ini? Oke, kombinasi lagi. Itu apa tuh? Okay. The Doomy Stairs Lifeless Baked at You. Lifelessly. Jadi, gak hidup apa sih? Ya. Oke. Patung gitu aja gitu, ngeliatin doang. Patung gitu. Tapi tiba-tiba spring itu dia gerak. Tiba-tiba dia gerak katanya. Dia gerak tuh. Tiba-tiba boom gitu. Terus tiba-tiba tolong. Oh, itu yang item apa tuh? Nah, itu. Force mage. If a creature would attack force mage, it does not. If a creature would attack force mage, it does not. Jadi cancel. Kalau dia menyerang ya. Cancel. Kayak kartu Uno itu loh yang skip. Kartu Uno ya. Itu skip sih. Ini di mana? Ini sih. Di mana ya? Atau di sini aja langsung mana? Kosong. Di situ. Ini di target nyerang itu? Dia enggak ngasih apa lagi? Enggak. Ya udah pakai itu lagi aja. Apa sih namanya? Pakai tengkorak itu, sarkopagus. Belum ada ininya. Oh iya, belum ada ya. Wah, astaga, mahal-mahal gini, 2 biji. Buset, itu tuh pakai itu tuh. Satu, di mana? Nah, situ aja. Nah, tengkorak lagi tuh. Kita nyicilin satu-satu gini. Iya. Ini emang harus gini apa gimana? Lawan dami ya? Dami, iya, enggak tahu tuh. Coba satu lagi tuh. Satu lagi. Aduh. Ini apa sih, berubah aja pakai itu. Nah, itu sarkopagus tuh, pakai sarkopagus.
atau itu boleh. Widi dot foils. Ah. Frankenstein. Terus? Buka nggak? The dummy hinge creak back into position. Balik lagi kata posisinya yeah, dan return to its lifeless stare. Dah. Okay. Jadi dummy lagi. Jadi dummy ngeliatin doang. Dapat nggak kodenya? Enggak. Dari mana kodenya ini? Ini apa nih? Apa? Bukan. Atau jalannya dihancurin ya? Yang itunya? Kayaknya dihancurin deh yang ini yang kecil-kecilnya. Ya. Hancurin ini gimana? Ah, itu di belakang nih ya, soalnya kita juga gak bisa ngebunuh yang tangannya itu. Boleh deh, cobain, deh. Bunuh satu. Close itu, skeleton collapse itu pile of bones. Tuh, apa tuh? Tuh, muncul. Oh gitu, tengkorak, ingetin, tengkorak. Tengkorak ya. Terus ini gimana itu, ya? Itu, iya, itu gimana? Tengkorak. Yang, iya itu. Jadi gimana? Yang belakangnya itu. Oh, ngeluarin kartu lah. Oh, remox katanya. Tangan. Oh, dohorong oh. Dong. Astaga. Okay. Didorong lagi. Itu. Dia mau dibawa kemana? Itu gimana dah? Dihancurin ya itu ya. Nah, okay. Tengkorak tangan sama sayap. Sayap, dia terbang. Oh ya, bisa gini ya? Lupa. Ternyata kayak gitu, tengkorak sayap terbang. Tengkorak tangan sayap. Tengkorak tangan sayap, ya tengkorak tangan sayap. Berarti tinggal menang aja mungkin ya. Yep. Eh lupa deh anjurin. Anjurin sekarang anjurin. Oh berarti ini tempat farming foil juga di sini ya? Oh iya bisa pakai warna lagi nggak abis ini? Ini buat Ouroboros lumayan. 12 lumayan tuh bisa beli Ouroboros. Coba bisa lagi nggak ya? Bisa lagi nggak? Oh bisa lagi beneran di sini. Oh my, beneran praktis dummy. Beneran praktis dummy ya? Oh my, bisa dipakai buat farming. Nah. Salah. Kenapa itu taruh situ? Ya, nggak ada tulang. Dihancurin ini paling, dibunuh. Ya, iya. Apakah gitu, iya. Pakai squirrel. Sacrifice. Kita bisa summon... Nah, kita bisa summon itu buat summon kucing. Kucingnya sih yang banyak kan ya. Nah, atau kayak gitu. Tuh, nah situ boleh. Ayo. Buset lagi. Buset dah. Scroll lagi. Buset, main bola. Main bola, cari lagi. Mana enggak dapat ini? Nah. Cari mana nih? Dah, goodbye. Widi. Ini aduh, cuma dua. Satu-satu gini. Ini ya, cuma apa, satu. Deck-nya Bon itu kecil banget. Iya, enggak ada yang langsung jebret gitu ya. Iya. Kita ambil dulu yuk, Ouroboros yuk. Ambil Ouroboros dulu ya. Ambil dulu deh. Dummy back back into position. Oke, okay, berarti ambil dulu Ouroboros ya. Ambil dulu. Di Malaysia. Malaysia. Kartu binatang soalnya. Yep. Salah. Lewat. Oh, sama tikus ya? Tikus di resi juga bukan sih? Iya kan, bis juga. Di resi juga binatang. Kalau ada deh, kita beli. Kalau ada. Saatnya kita beli Ouroboros nih, teman-teman. Yes, salah. Ambil. Widih. Saya bisa beli satu pack tuh kalau mau. Satu pack ya? Iya. Oh, satu tuh, dapat satu tuh. Dapat satu, butuh satu lagi berarti. Lagi. Tapi gak ada duit. Ya, ntar jadi. Ouroboros 20. Ouroboros masukin, mantap. Nah, udah. Ma, apa? Udah sih paling.
Langsung wizard lagi ya. Iya, yeah, let's go. Ini teh apa? Tengkorak, tangan. Oh iya, tengkorak, tangan, sayap. Sayap, tengkorak, tangan, sayap. Yuk, let's go. Tengkorak, tangan, sayap. Nah. Ini apa? Oh, buset. Itu keren. Lava gitu. Oh, itu kepala. Astaga, itu, keren topi. Itu, oh my god. Itu kepala. Just imagine an ice cube slowing melati on a hot pan. Oh, I was only talking to myself. The pain of being a held impaled on. Oh my god. Tuh, kepala di, kepala yang ditusuk di spear itu tuh, teman-teman. Aduh, buset dah. Tombak, aduh. Tombak. Aduh, tiba-tiba leher gak enak. Magnificus will award me the highest honor. The highest honor, I will be the centerpiece of his deck. Kok gitu tuh juga. Kartunya juga bolong lihat. Serem banget sih. Okay, dapat dua. Itu apa tuh? Kartu. Boleh, boleh, boleh. Ah, gitu boleh deh. Ya elah. Bisa tuh keluarin dua. Bisa ular semua nih. Nah, di situ aja deh. Oh, mantep. Oh iya, bisa dua ular. Iya. Mantep kan. Taruh ular. Nah, taruh kartu lagi, taruh tengkorak. Oh boy. Mantap. Mantap banget. Oh, sinerginya mantap banget ya. Mantep ya sama tengkorak sama abon. Tengkorak sama abon lagi. Tengkorak sama blood. Oh, blood. Darah. Main juga ya. Ini apa? Aduh, gak apa. Ghost ship. Udah, itu aja. Oh, mantep banget. Sama Eden langsung mati. Iya, aduh, Eden mati. Tapi bisa jadi tulang. Alam. Iya. Jadi tengkorak. Abis ini. Itu. Dapat ini. Dapat apa ini? Warren. Dia nah. Warren satu rabbit. Katanya kalau mati. Karena apa mati sih? Kalau dimainin. Kalau diplayin. Dimainin. Ah. Nah. Cicilin. Oke, itu apa tuh? Itu apa? Oh, nambah attack. Aduh, jadi nyerang! Harus dibunuh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ntar mati sebenernya. Dibunuh. Mati. Oh, dia ngebuat mox-nya jadi nyerang juga. Oke. Okay. Gak apa-apa. Mantap banget nih. Udah tinggal gila, ngeluarin tinggal itu aja, tengkorak aja. Ini juragan tengkorak ya? Iya, kita jualan tengkorak tuh. Lagi. Ah, balik modal, bikin lagi. Ini enggak nyerang. Berarti begitu berarti ini satu-satu gini sih, iya. Apa Anda? Pencicilan sekali. Aduh, dua doang, fails juga. Okay. Langsung menang. Mantap banget. Langsung menang. Perhaps I will not be central to his strategy. I care not. He can use me as a champ blocker. I have mastered disappointment. Aduh, kasihan. Take this pack. Parah banget pack sih. Magnificus tuh parah banget ya. Yeah. Aku kira gak separah itu. Oh, wow. Itu... Bentar. Tiga ya. Berarti ada satu lagi berarti ya. Lagi, yep. Terus itu bentar. Muridnya... Semuanya digituin di iya, yang satu jadi melt apa jadi ingu, satu lagi ditancap kepalanya, satu lagi apa jadi yang ditancap kepalanya, aduh gak kebayang dah. Ini yang terakhir ya salah. Ini yang terakhir nih teman-teman, diapain lagi nih, aduh iya itu nyala-nyala gitu. Oke, puzzle-nya apa nih sekarang? Ini apa? Iya, ada aura-auranya gitu ya yang kita bisa lihat pakai Google sah. Ih, cuma dapat rabbit. Oh iya, belum dibaca ininya. Apa tuh? Aku. The Beedle Sigil is found by the Pale. The Pale. What is Pale? The Pale. Apa? Top Sigil is found by the Greedy. The Greedy katanya. The bottom single is found by the Heart of Hearing. Tuh,
apaan lagi tuh? Or by those who hear too easily. The top sigil coba tadi top the top sigil itu kayak greedy tuh? Katanya ya, terus sama ini ada itunya sayap ini. Greedy itu biasanya rakus di yep. Chess rakus, rakus jadi... itu biasanya sangkut pautnya ada sama chest gitu ya biasanya harta gitu, jadi rakus akan harta itu apa sih yang warna-warna itu ujung ya apa itu? Oh itu kan loh wait tukorak. Ada tempat sih ada tempat secret kayak gitu. Ini coba di sini yang enggak ada ini. Apakah ada juga? Oh. Enggak selalu ada ininya bisa masuk berarti ya. Bentar. Berarti ada. Berarti ada ya. Coba sini. Tuh, ada enggak? Enggak ada. Jatuh. Wah, jatuh. Itu juga ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Mana ya? Ada. Ada ya? Pada yang tempat tadi doang gitu ya. Enggak sih enggak ada. Kayaknya tempat tadi doang. Coba. Ada dong. Ih, itu apaan? Apa ini? Bro. Foto orang asli? Bro, itu apaan? Apaan nih? Government, itu? Government of Government the of Defense. Defense. Terus itu dari siapa? Aduh, enggak kelihatan. Gak kelihatan ini apa komersial dari siapa itu. Oh ada secret kayak gini toh kredensial. Oh, rahasia rahasia Government of Defense kenapa ada apa hubungannya oh. Kok ini kan game gitu loh apa itu apaan itu ada nggak ini nggak ada. Oh ini di bawah coba kita cek itu ada di setiap itu ada kah aneh banget. Apa itu tuh yang di atas tuh dekat chest ada nggak? Itu kayak sertifikat atau apa yang nggak bisa tuh? Kata kayak iya kayak apa itu tadi? Iya kayak sertifikat gitu loh. Atau kayak data ini Oke, jadi gimana nih? Itu tengkorak berarti ya yang terakhir korak. Apa? Korak. Yang tadi apa? Itu sayap. Sayap tengkorak. Tengkorak. Yang terakhir apa? Nah itu apa itu? The bottom sigil is found by the hard of hearing, or by those who hear too easily. Dari musik kah? Masa musik coba dengerin. Gak ada musik. Apanya? Coba baca lagi. Dari suara kan? The bottom sigil found by the hard of hearing. Yang susah didengar atau yang gampang didengar? Maksudnya? Atau harus gak tahu ini coba gedein apanya ini kalau nggak salah udah max kan ya enggak volumenya ya iya ih lah wah beneran anjir musiknya ini mah lah what oh ini beneran astaga parah banget bro. Bro, dari suaranya yang gampang dengar atau yang sulit didengar katanya berarti kita mau nggak mau penasaran gitu ya cek suara ternyata beneran sound. Baru mau gedein suara gitu, baru mau gedein suaranya mau digedein gitu takutnya ada yang nggak kedengeran atau dimatiin gitu. Tapi ada di sini di busana. Oke, apa tadi sayap tengkorak. Naruhnya di situ dong bro. Di menu, oh my god. Di menu, oke. Seru banget, bro. At last, stimulation. My test has been sensory deprivation, you see. To unlock the full potential of my mind, you see. It's unlocked now. Hear me, Magnificus. I am ready. We have to battle. Oh. Beta. Gitu, gelap gitu kartunya. Cuman mata doang. Iya. Tapi dia kenapa dah diapain sama Magnificus? Gak tau itu kartunya juga tuh lihat. Mata juga tuh. Apa tuh? Jemfin. Oh, if no control no mox card Jemfin perish. Oh, kalau ini hancur ini mati juga. Ini apa? Itu dia terbang hover mage. Okay, Sapphire Mox.
Okay, ini di buff ya, ini nggak buff attack ya, bukan yang itu di depan Jemfin aja deh itu, ya ya itu di depan Jemfin deh. Ini ya. Jangan jangan bukan itu, bukan itu, bukan yang ini. S. Gak bisa, nggak ada tengkoraknya. Oh iya bro. Ini aja lah. Oh harus pakai itu ya. Bisa. Nah itu depan itu ada boleh deh. Sini ya. Iya depan itu iya. Langsung geprek aja gitu, gak usah ya. Sambil nahan deh. Iya. Aduh, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ow. Nah, itu bola deh taruh di mana? Depan moksa tuh. Ya, jadi ini jangan sampai keluar. Buat generate bone tulang. Oke, dapat satu tulang ini dua. Bone. Aduh, ada itu dong. Aduh. Ini mock semua ya. Iya. Cep, itu bunuh aja tuh yang terakhir tuh pakai itu. Nah. Jadi tinggal mock semua kan, jadi enggak bisa nyerang. Nah, kita bisa summon itu tuh di pojok. Apa pakai zombie? Zombie ya. Pakai zombie boleh. Eh, kok ini? Eh, zombie salah, zombie zombie. Nah, gitu. Udah deh. Udah, tinggal nunggu nyicil. Tinggal ini menunggu dibunuh, ya. Iya. Ini ya bisa keluarin tapi paling kalau mau bisa sih itu, bisa sih tengkorak. Di mana? Bunuh itu. Buat bunuh jamnya nanti next turn mungkin kita dia bisa nyerang. Summon itu. Bisa summon Frankenstein mungkin ya next turn. Bentar dia masuk satu. Entar nanti weh, nanti aja, nanti aja. Gampang ini mah. Nah. Nanti aja lah, udah secilin aja apa susahnya. Gak apa-apa tuh, udah cukup tuh. Bisa, kita pakai itu aja, tengkorak aja. Tengkorak. Bisa summon Frankenstein tuh, udah bisa. Summon gini. Langsung aja Frankenstein, iya. Tembus ya? Iya. Gak tembus sih, cuma kayak... Oh, iya tembus. Tembus dong, mantap. Nah, mantap. Aduh, kartunya gini terus, kartu aku tuh gimana sih? Pencicilan, tapi menang gitu, okay. Tapi pencicilan. Aku tuh agak penasaran, lihat ini kayak patah gitu, broken oval kan. Di satu oh, bisa gak sih? Oh iya ya? Bisa gak? Mau coba gak? Di sini gitu ya? Iya mungkin, iya mungkin, iya. Itu ancurin aja ini. Udah. Cobain yuk. Kata punya cukup kan ya? Tiga, yang itu di situ. Kayak puzzle ya itu. Puzzle, iya tuh kan, letaknya juga sama. Iya. Wah tuh kan. You receive an ancient obol. Buat apa itu? Kedap. Buat apa itu? Ini gak ada gambarnya. jadi gak ada gambarnya. Tapi aku pengen overkill. Kita summon. Udah summon apa? Ya itu aja boleh dah. Oh. Ini bisa gitu ya? Ada. Ini benar-benar banyak secret banget ya tadi. Secret udah secret. Ada jalan yang ada kartu apa gitu tadi tuh. Iya. Terus sekarang bisa ngegabungin kayak ada gambarnya kok bisa sama dipasang gitu ya? Gila sih. Set. Bukan obol kan, jadi ancient obol. Jadi ancient obol. That was incredibly stimulating. Sangat menstimulasi. We aren't done here yet, right? I wish to see the like again. To sing, to dance. You wouldn't leave, would you? Aduh. Dapat kartu salmon. Nah, sekarang dapat kartu blood nih dari kartu magic. Yep. Yang magic sama tulang enggak ada hubungannya ya, enggak sama, yeah. Sama sekali enggak bisa. If I open the door, you'll stop by the way back and let me out. Right? Dia kan keluar berarti dikurung ya? Dikurung berarti? Wah, ini Magnificus parah banget nih. Sekarang nih the moment of truth. Kita ketemu langsung. Tuh. Nah ini nih teman-teman ini. Salah, kebiasaan deh. Gitu tuh. Aduh. Nah ini nih teman-teman tuh dia tuh yang apa itu megang chat ada chat. Tahu bentuk juga aneh tuh kayak apa? Ke kanan apa tuh Paul? Oh iya. Apa tuh? Ini apa? Nah, itu apa itu? Nah itu ada chat di situ. Iya sih. Iya bener. Itu apa? Oh ini tadi ketemu di ini.
yang Vine yang ketemu di laut? Vine ya? Vine apa atau sih? Apa? Gak tau. Wah. Apa itu? Oh, Great Cracker. Tentakel, oh, itu bukan. Bukan. Wah, itu tentakel. Itu, oh, itu tentakel. Astaga, itu Kraken, Pau. Bruh. Kraken, Great Kraken. Saya dapat Great Kraken. Kraken itu tuh. Ay. Itu pojok lagi, cobain pojok yuk. Oh iya, pojok. Ada nggak? Oh, nggak ada. Ya, terus, satu lagi. Ada. Wah, ada ini ya. Ini gambar apa ya? Itu tuh. Di meja ada apa tuh? Oh tuh. Not rich. Dearest Grimora, I believe PO3 plot my go far past the extent of a common power grab. Oh. Indeed, this great transcendence will have catastrophic and unpredictable result. The note is incomplete. Gak selesai katanya note-nya. And ends tiba-tiba. Berhentinya tiba-tiba. I urge you to consider. Dah. Oh. Dia pakai chat gini ya. Iya. Tentang itu ya. Ah, ini. Oh. Ah. Pohon pinus gitu kenapa ya? kayak kita kayak bush gitu ya? Bush iya. No matter, there are far more concerning issue at hand. Do you understand the canvas that you have been woven into? Ditulis katanya. Kamu ngerti nggak canvas yang udah tertulis gitu? Ini gambar apa lagi dia? Nay, you are the brush and the artist move you with terrifying mastery. Wah ini buat artis ya? Buat artis. Nah, buat artis nih. My eye etches with premonition. Oh dia melihat katanya, matanya melihat. Gatol. Etches itu gatol. Ya kan? Gatol. Gatol dengan penglihatan katanya. Mungkin ya premonition penglihatan. The future is very very grim, sangat gelap katanya. Gelap. First suram. We must battle. Oh, harus battle. Aduh. Wah battle. Boss battle ya. Nah, boss battle. Lagunya mantap. Musiknya. The brass of the scrap of my magics. Magics. My pupil will die to be painted by it. Katanya anak buahnya bakal meninggal kalau digambar sama dia. Parah. And live forever as a card. Oh, jadi kartu jadi berarti. Kartu. But that is not the full extent of its power. Astaga, itu apa? Dia pengen joget-joget beneran tuh. This one needs some bleach. Ini? Lah, bentar. Now for a bit of colors. Diganti sijilnya dong. Astaga. Oh, stick. Wah, tokoraknya bagus dong. Ah, oh, man. Jadi hey, bagus dong. Itu kartu kok jadi bagus semua nih. Jadi ya? Gak mati. Buh, itu 9. 9. Punya 3-3-nya. Waduh. Itu ngapain ya? Situ depan situ boleh deh. Nah situ sama nah di situ iya. Oke belum bisa pak. Jadi gak mati tokoraknya. Jadi gak mati ya. Canggih sekali. Oh nyerang. Lah. Ntar lah, jadi terus sumun... ini apa rabbit ya? Jadi summon kelinci. Gimana ceritanya ini? Diubah sigilnya aduh. Oke. Aduh, ini gimana? Cuma bisa gini berarti. Belum bisa ngapa-ngapain. Iya. Oke. Tokorak lagi. Wah. Nah taruh udah tuh budal yang itu tuh yang, nah yang itu. Oke ini bisa disini kali. Nah prek aja gitu ya. Clinch. Eh gak usah deh. Buat ngeteng aja. Usah. Itu dapat sigil yang kalau dia joget-joget ini si capet tuh. Bagus lah itu yang kita lawan sebelumnya ya yang dia minta keluar. Iya ternyata kayak gitu dia wizard gitu. Iya wizard dalam kegelapan kayak Ralse ya astaga. Ralse ya iya Ralse dari ini dari Deltarun mirip ya pakai topi hijau sih soalnya. Oke di situ boleh deh situ kalau aduh nyerang ya aduh lo. Aduh, kita kehabisan. Tadi yang S itu jadi nggak keluar.
Nah itu bisa di mana aja lah bunuh. Jangan-jangan yang dua, yang satu aja. Oke, ini di mana ya? Sini kali. Nah, situ aja, ya. Draw the power of your gem. Enggak punya gem gitu. Nah. Ini keras banget bisa tiga-tiganya. Magnus Mox. Aduh. Lah, jadi apa? Ya, itu apa sih? Tank jadinya. Ini tuh you draw card equal to the amount of Mox card. Enggak punya Mox card kita. Jadi enggak guna. Ya udahlah, enggak apa-apalah buat block aja. Buat menahan. Sok dua-dua ya. Enggak loh, kan sendiri. Nyawanya dua. Gue ini diganti jadi enggak gue dong. Iya. Ya udah buat kepengin. Kita nyicil gini. Apa ini? Itu apa? Ruby Mox is created in its place. Kalau mati. Kalau mati kita jadi punya ini. Iya punya Ruby Mox. Oke. Tuh nggak punya ini. Cukup pun. Tapi menang nggak ini? Kurang satu. Oh, iya, dengan menang, satu menang. Damage. Oh iya. Dua kali. I must be slowing down with age. Okay, I may need to set my brush upon my own card once again. Oh dia. Waduh. Aduh banget. Dikasih sigil. Oh no. Wow bro, 20 bro. Langsung menang. Oh, boleh langsung menang itu. Ya, bunuh itu. Nah, ya di situ. Yes. Oh, mantap. Mantap. Udah mantap. Dapat satu power kalau ini. Iya, kalau ada mox. Perih deh nih, ini mox nih. Nih makan mox. Tuh. Mana enggak? Oh, nambahin moxnya jadi bisa nyerang. Oh, gitu. Oke. Jos, 20. Oh, tuh 20 tuh. Gila Ouroboros tuh. Mantap. Pas banget lah kita nge-pull Ouroboros, bro. Muncul. Lihat tuh 20 udah. Ini battle dari sebelumnya gampangan ini ya. Si Lexi susah banget. Iya, Lexi, aduh. Grimora juga. Grimora juga susah. Very well. Soalnya sih ini agak nge-buff ke kita sih, untung ke kita dihilangin yang skeleton. 3-1 tuh. Udah satu lagi. Wizard Mentor. Very well. We have battled and now I may speak. You see my eye, it etched because it remembers. Oh, ingat katanya matanya gatel, saya ingat. It was excised. Dioperasi. Dioperasi. Ah, bekas by none other than Lashy, the scribe of beast. Oh iya tuh kan benar. Oh. Ya tuh enggak sih wolf yang dia matanya emang agak rusak satu kan wolfnya tuh. Sama kita bisa pakai matanya dia ternyata ini. Iya, matanya dia benar matanya Magnificus. Kan kata si yang jelly yang di dalam jar itu tuh si siapa sih? Si ya itu, jelly. Oh, di use the master eye kan gitu ya, berarti matanya. Iya. And a beast he is, arrogant, single-minded, obsessed with gaining power. Oh, ngomongin Lashy nih. Lashy ya. But he is far from the worst scribe to become hegemon. Hegemon tuh kalau nggak salah yang take over gitu teman-teman. Yang pengen ambil alih. Ambil alih ya. You see, the ejection of my eye is far from the worst thing that can happen around here. You must be specially aware of. Ini? Awis baterai. Langsung mati dong. Mati gitu. Bentar, hilang langsung mati dong, langsung. What? Oke. Kamera langsung mati. Works. Oh, kita bisa lagi lihat cuplikan nih. Yang aksesnya. Oh, udah di-charge. Oh, apa baterainya? Ya. Oh, baterai. Nah. Oke. Okay. Harus mau ya? Iya, bro. Banyak error 3 biji itu. Wah, lor, let's go. Kita lihat. Let's go. Oh, dia ngirim apa ini? It's a bit formal. Hello there! Exclamation point. My name is Luke Carter, and I'm a fan of your collectible card games. If you've ever taken a look at my YouTube videos, you will know how appreciative I am of the merch that you've sent me over the years. So it was a great surprise to learn that there is a digital version of Inscription. I think maybe one of my fans pranked me and buried a copy in the woods near my house. Upon further research, however, I have not been able to find any record of this game. Is this some kind of elaborate hoax? Oh, ngirim apa ini? Ke siapa? Kan di sebelumnya itu dia dapat game ini yang disket. Any trace of this game? Yeah.
Is this some kind of elaborate hoax? Ini ngirim message siapa ya? Like the work of a prankster. It at least appears professionally made. I am both puzzled and excited by this discovery. Any information you can provide would be much appreciated. Thank you, the Lucky Carter. Okay, good enough. Sent. Dia ngirim pesan. Iya, ngirim ke siapa itu? Udah, weh. Udah, terus gimana? Oke. Okay. Ngirim ke siapa itu? Nggak tahu. Hey, card gamers, I'm the Lucky Carter, and this... Well, it's a bit of a strange video. It's actually more of a question to my audience. As I've learned over the years, nobody knows card games better than you guys do, so I'm hoping someone can help me out here. Did anyone ever play an Inscription video game? Or hear about it? I'm talking about that vintage one-set card game I opened packs for last week. I don't know what I'm allowed to say. I don't want to get in any trouble here. I think I've got the only known copy of the digital version of Inscription. Dapatnya juga di hutan gitu. It's ya. Weird, guys. digital kopinya katanya. I don't want to get water by showing the footage, but can someone please prove me wrong? Please tell me someone has a copy of this game. I have been looking online for days and I cannot find a word about it. I reached out to the publishers hoping maybe they would get back to me. Oh. Fallback. I got you beautiful viewers. Hopefully dig up something. Dia berusaha nge-reach ke yang bikinnya juga, Cina. That's it. Berarti yang tadi ngirim ke yang punyanya ya, ke developer game-nya ceritanya. Iya. And kayaknya tadi itu ngirim. Oh yeah. What the fuck is the card? Binary code. Teman-teman itu bisa di biasanya kalau ada binary code tuh ada secret message. Secret message ya. Wah, ini ada secretnya, ada binary code-nya nih teman-teman nih. Bisa di crack dan di-crack. Mungkin kita dapat message apa enggak tahu deh. Pas sempat lah kita crack nanti ya. Iya. Iya tuh. Ada binary code-nya serem banget langsung rusak gitu. Oke. Apa tuh? Mr. Carter, we have received your inquiry regarding a digital version. Oh, ini udah dibalas. Oh, dapat balasan nih. Software exists. Game Funa yang punya. Hah? The hardware will be considered stolen if it is not returned to us within a reasonable time frame. Please carefully package the hardware and paste the attached shipping label to the front of the box. You may mail the package at a local post office. We would like to avoid taking legal action in your case. So bahasanya kayak ngancem ya? Balasannya? Sincerely, Game Funa, Customer Happiness Department. Happiness Department tapi ngirim emailnya kayak what gitu? What the fuck? Exactly. What the fuck? Like Happiness Department tapi ngirim message-nya kayak ngancem gitu. Ngancem gitu. Ya ini emang mulai-mulai gak beres nih ini game. Jadi iya. Game Funa-nya kenapa nih? Error. Ada hidden message atau error doang itu? Ya. Gak ada ya? Apa nih? Apa nih? I think this woman's actually from Game Funa. She came to my door yesterday and I didn't answer. Ada datang ke rumahnya? This time I'm gonna record it. Hi there. Hey. Ada lagi tuh. Ada lagi tuh. Also he came by a copy of it. Binary code ada lagi tuh. Sound familiar? No. No. No, I don't know anything about that. Inscription you said? Yes. No, I don't think so. Really? Because apparently you emailed us about it. You are Luke Carter, right? Oh. You know the Lucky Carter gmail.com? Yeah, you know what? That's, I am Luke Carter, but that's not my email address. Okay. Oh, okay. Sassy banget! Seen your videos. Oh! I'm a big fan. Well, thanks for watching. Listen, how'd you know where I live, exactly? My boss. Kakinya tuh, lihat tuh. Kakinya masuk satu, biar nggak bisa ditutup. It's locked. Iya.
Okay, Luke. I'm going to give you my business card. And if you remember anything at all. Oh iya, Luke. Si Luke nggak pernah ngasih dia tinggal di mana, nggak pernah. Iya. Will do. Tapi kok tahu? Siapa? Take care. What the fuck? Lagi? Ya pasti kaget sih. Kaget serem sih. Banget sih, not gonna lie, itu serem banget. Kenapa? Kayak apa tuh? Itu ada kayak kepala orang. Kepala gitu. Orang sih ya. Ini ada kepala orang di sini. Tuh. Ini leher. Ini oh, luka ada gitu. Ini jidat. Ini. Ya jidat tuh, rambutnya yang hitam yang di atas tuh, bajunya itu. Kayak orang ini. Ini apa? Hey there, card gamers. I'm the Lucky Carter, and this is another pack opening video. Unboxing. Today unboxing I'm lagi. Opening Secrets of Secret Legendaria. Of Legendaria. Hoping for that sweet, sweet foil Balamir. Kenapa dia masih trauma gitu? Dia kayak trauma abis dikunjungi itu. Buset tuh ini. Tuh ini juga kayak orang juga lagi. Tapi nggak tahu ada merah-merahnya gitu ya. Banyak merahnya banget ini sih. Merahnya ini. Ya. Bro, makin serem aja. Tarik. Dia dikunjungi orang dong. Abis ya? Abis ya. Aneh banget. Oh, tuh. Nah, dapat kartu nih. Dapat card pack. Kita oh, ngerekam lagi kita. Tadi ganti baterai kali. Oh, berarti okay. Kita tuh ini tuh main sebagai si Luke-nya ya? Iya, jadi Luke-nya tuh dia main sambil ngerekam gitu pakai camcorder-nya. Oke, yuk. Kartu nih. Oh ya, by the way si Magnificus sih hilang langsung itu dia. Iya itu langsung hilang. Dia pas mau ngomong sesuatu terus kayak hilang aja. Hilang. Keren banget itu. Coba cek di ruangan sebelah. Mungkin dia di situ. Gimana? Yang ini ya. Iya langsung hilang gitu masalahnya teman-teman. Gak ada. Ada itu apa sih? Ya? Itu apa sih? Itu apa ya yang di air itu tuh? Kayak Tombstone. Penasaran banget. Diamond, kristal atau apalah? Itu. Ini Magnificusnya kemana? Langsung hilang gitu kan? Kalau Grimora ada gitu ya, Lesi tuh ada. Kelawan Magnificus doang tau ya? Magnificus doang yang hilang. Oke. Kita keluar di sini dulu. Juga ada. Di towernya Magnificus juga banyak banget rahasianya. Banyak rahasia yang benar-benar di tempat gelap ini. Nah yang ini nih, yang itu tuh. Ada kartu di situ yang itu. Enggak ada ya? Enggak ada. Hilang aja gitu teman-teman, ini serem banget dah, mulai vibe-nya mulai aneh ya. Oke. Serem banget tadi si Lucardo sampai dikunjungi itu cewek itu, serem banget. Terus banyak binary code juga ya tadi ya. Tuh iya. Ada secret message ini. Wah. Dari binari gitu. Wah, jadi nih kita sudah nyalain 3. Coba ke tengah deh, kita ke tengah. Oke, ke tengah. Ada di situ enggak? Oh, di situ coba. Bisa enggak? Nah. Enggak ada ya? Enggak ada. Oke tuh teman-teman, jadi kita udah ngalahin 3 orang ya, berarti yang terakhir yang robot. Nah, kita ngelawannya kapan? Kita coba next episode dong. Iya, jadi satu nanti lagi tamat kali ya. Mungkin ya. Lagi kali. Enggak tahu sih. Kayaknya abis kita lawan yang robot ini ya udah. Iya. Mungkin. Atau enggak tahu tuh, enggak tahu ya. Jadi kayak udah lawan terus ya udah tamat kan kalau misalkan game kita udah ngalahin, katanya si Ta Challenger itu bakal ngeganti scribe yang kita pilih kan. Iya, berarti si Grimora bakal diganti. Ya, karena kita di awal tuh milih deck-nya ya, Pau ya. Iya. Yep. Ah, berarti nanti kita gantiin Grimora gitu. Terus udah mungkin ya. Yep. Kita
bakal lawan robot nih di next episode nih teman-teman. Iya. Oke nih teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga. See you in the next episode. Bye-bye.